Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita sekarang persis ada di seberang stasiun kereta api Pasar Minggu Lama. Dan di video kali ini saya mau ajak kalian kita masuk ke dalam kompleks terminal Pasar Minggu. Kita mau lihat seperti apa di dalam. Terminal Pasar Minggu ini berlokasi di kawasan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kalau tidak salah hanya melayani rute dalam kota Jakarta saja, termasuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Tidak melayani rute antar kota, bus antar kota. Makanya terminalnya tidak terlalu besar, tidak terlalu luas. Dulu di sini hanya Kopaja, Metro Mini, dan angkutan umum, angkot. Sekarang sepertinya Kopaja dan Metro Mini sudah tidak ada di sekitaran sini. Di sini ada papan trayeknya dan di dalam situ ada ruang tunggu. Jadi kalian bisa pilih dari Pasar Minggu ini tujuan kalian kemana, mau kemana, kalian tinggal cari angkutannya. Ternyata ada juga yang ke Depok sampai Bogor. Dan ini ada busway. Untuk rute busway-nya ke Tanah Abang ya guys, dari Pasar Minggu sini. Terminal Pasar Minggu ini berdampingan dengan komplek atau kawasan Pasar Minggu, pasar modern dan pasar tradisional Pasar Minggu. Di sebelah kiri ini salah satu gedung atau bagian dari komplek pasar. Kalian bisa nonton di video saya sebelumnya tentang Pasar Minggu. Juga di situ kita ke stasiun keretanya. Ini ruang tunggunya tidak terlalu besar ya guys, ukurannya sederhana, kecil. Dan ini busway jurusan Pasar Minggu Tanah Abang. Jadi buat kalian yang mau ke pasar grosir atau pusat grosir Tanah Abang bisa naik busway ini dari Pasar Minggu langsung tanpa harus transit lagi. Ada warung makan juga di sekitaran atau di dalam komplek terminal ini buat kalian yang mau bepergian tidak perlu repot cari makan. Dan ini di depan kita bis Damri ke bandara. Bisa dikatakan bis Damri ini merupakan salah satu alternatif transportasi termurah untuk ke Bandara Soekarno-Hatta ya guys. Bayangkan saja untuk ongkosnya cuma Rp50.000, kita tinggal duduk manis sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah di luar lagi, itu di depan kita persis di seberang sana kelihatan ada kereta, itu kompleks stasiun Pasar Minggu Lama. Dan kita sekarang lurus terus menuju ke arah Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.